and drop your head, baby, never mind. We getting money while you playing with it. Pool in the crib, you can land a water plane in it. Slick Rick looking at the mirror. Big Daddy came through, thanks for caring. 1.5, that's the main cop. Me and Will take the love, baby, baby, that's my pride. Now I don't give a fuck, that's my pride. And I don't give a fuck, that's my whole M.O. I rock the whole globe with no problemo. Been rocking coast for first demo. And now I'm banging hoes in the Continental. And now they see me sliding on my dope ride. I open up the doors, suicide. I came from the bottom, the suicide. I made it to the top, cause I do it fly. Okay, hi, Bless Singles yang terakhir kita ini. Halo. Oh, cium tangan. Oh, kamu kira? Dia? Saya mbak-mbak apa dicium tangan? Cium tangan itu bukan kayak sama cewek, kayak sama neneknya. Nih, cium tangan harusnya gini nih. Ah. Makasih loh. Oke, apa kabar? Baik. Baik-baik ya. Sepertinya tegang sekali sih, coba lebih santai lagi. Iya, tegang di depan banyak cewek cantik kan? Oh betul. Di depan banyak cewek cantik, oke lah. Disantain lagi, lebih santai lagi. Oh ya? Oke. Okay. Ya, santai. Oke, okay, ya. Bagus. Ya. Bagus. Kalau gitu sekarang perkenalkan diri dulu betul nih. Ya, langsung okay saja. Silakan pria single yang ketiga, kenalkan dirimu. Hai, selamat malam ladies. Perkenalkan, nama saya Juara, asal Manado. Terima kasih. Juara dari Manado, silakan tentukan pilihanmu sekarang. Ya, baik. Kamu adalah seorang juara ya? Ya, pasti dong. Kira namanya juara siapa? Juara aja. Oh, juara. Juara okay apa? Juara apa? Saya ulangin lagi. Boleh maju ya? Ya, oh iya betul. Oke, berarti baik. Siapa tahu kamu juara untuk merebut hati salah satu wanita single pasti yang dong ada di sini ya. Oke, baik. Tapi okay ternyata ada yang mematikan lampu ya? Iya. Dan juga ada yang tetap menyalakan lampunya. Silakan. Saya boleh berangkat? Boleh. Saya akan berangkat ke sebelah kanan saya. Ya. Akan menuju ke Rani. Tepuk tangan dulu dong untuk Gina dong. Tuh gayanya. Kayak tuh goyang bebek nungging tuh dia. Cep. Ya. Yeah. Rani. Ya. Rani, kamu masih nyalain lampu? Masih. Kenapa? Aduh. Aku suka banget badannya. Proporsional. Suka badannya? Oh. Makasih. Iya, aku suka gayanya atletis juga. Iya, gitu, atletis. Terus cara berpakaiannya tuh mix ya, agak casual sama formal. Jadi cocok banget jadinya gitu. Oh, coba kamu lihat lebih dekat ya kan kancingnya, bukannya banyak bisa ngintip. Iya, itu yang dipengen loh. Hey, 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 hey. Salah fokus. Sini, baiklah. Coba gue waktuin, gue ngintipin ya. Indra Bekti, ya. Jangan. Sekarang waktunya saya yang akan menuju ke sana. Ca. Ah, semuanya. Aduh. Bapak jijik apa nafsu apa gimana, Pak? Karena gini saya ya. Ya, mana Danti? Danti! Pas. Tepuk tangan untuk keyboardis kita dong. Cakep banget. Baik. Danti, kenapa kamu mematikan lampu, Danti? Bekti. Oi. Atuh udah tinggali. Tadi pas begitu datang udah deg-degan. Pas datang langsung nyium tangannya Gina, ini golo. Ih, kenapa? Itu namanya sopan itu. Sopan, bener. Tuh, bener kan Yani? Danti, mungkin dia tahu umur saya teh udah 75 tahun. Makanya dicium tangan. Ya, Mak. Oke, okay, jadi kamu cemburu sama host. Ngapain cemburu sama host? Nggak akan bisa dapet juga gitu kan, yang dipilih kan ganti kamu. Iya, tapi kalau udah sama Gina aja udah kayak gitu, gimana sama yang lain atuh? Ya Allah, itu namanya teh sopan. Iya, tadi liring. Dia tadi teh saya tuh udah gini. Tadi antep gue kakak terus tadinya. Mending nyari hati. Ya Allah, segitu doang aja. Kamu teh orangnya, ih. Ih, nyitung. Pundung, apa kok nama pundung? Ya Allah. Nyitung, teh tenang. Akan kabayan, teh.
bukan Nyi Item. Apa dong? Nyi Blorong. Waduh. Ya sudah, tepuk tangan dulu dong. Ya. Indra Bekti dalam balutan busana kematian. Coy. Busana kematian. Oke, baik. Langsung saja. Jadi dari perkenalan aja, ternyata sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yang mematikan lampu. Gimana menurut kamu? Apakah cukup kecewa kah atau biasa saja atau gimana? Gak apa-apa sih, kan masih banyak yang lain. Masih banyak yang lain, ya. Jadi masih ya. Ini ada inceran ya. Kamu gak di sini yang masih menyalakan lampu kira-kira? Banyak. Masih banyak. Oh ya udah. Kalau yang mati lampu ada yang kamu incer? Enggak ada. Enggak ada. Udah rasa loh. Bukan, makanya cepet banget matiin lampu. Kalau gitu sekarang mendingan kita akan melihat ini kelanjutan dari sosok juara ya. Di round yang kedua. Siap. Baik, kita lihat bersama-sama, ini dia profilnya. Dari kenikmatan Kerituan hingga Taman Laut Bunaken yang luar biasa, ya, tepatnya Kota Manado, Sulawesi Utara. Di sanalah saya besar dan berkembang, dan menjadi Duta Wisata Kota Manado 2012. Mengadu nasib di Jakarta, sampai pada akhirnya menjadi salah satu finalis ajang pencarian model. Kuat, bugar, dan proporsional, itulah saya. Dan satu lagi yang paling penting, ialah setia. Kita sudah datang jauh-jauh dari Manado. Cuma for money, ladies. Oke, saya boleh berangkat ya. Silakan. Ke sebelah kanan saya, Daniar. Musi. Sah, 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 sah. Luar biasa. Daniar, tadi ini yang aku perhatiin, waktu juara itu melihat memperlihatkan dadanya, perutnya yang kotak-kotak, langsung mati. Kenapa? Kenapa? Kamu gak suka yang perutnya kotak-kotak, apa lebih suka yang buncit kayak Bekti? Makasih, Gina. Bapak, itu kan bagus. Seksi loh kalau buncit-buncit gitu. One pack. Iya, one pack. Bang Ajar. Rata-rata lemak gimana? Hey. Hah? Ya sebenarnya aku suka sama penampilan dia ya. Dia itu pas. Cuman sayangnya dia nggak pas di hati aku dan kantong. Tidak pas di hati dan juga kantong. Maksudnya gimana? Saya sih berharapnya dia memiliki pekerjaan yang lebih ya. Supaya dia biar bisa jajanin saya juga dong. Wow. Biar bisa bling-bling itu tuh, kalung-kalung itu tuh. Jajannya apa, mobil, rumah gitu ya? Ya, itu cemilan. Itu cemilan? Oh my God. Mungkin dia jajannya ini, maunya pulau kayaknya. Kayaknya sih begitu ya, jadi gak pas ya. Gak pas. Body juga gak Sorry, suka. Sorry juara, kamu gak bisa jadi juara hatiku. Baiklah. Sebelas yang tersisa. Iya betul. Okay. Kalau gitu kita akan sama-sama melihat bagaimana apakah para single ladies ini tetap bertahan. Atau bertambah nanti matiin lampunya. Betul, apakah nasibnya juara akan seperti Indra yang tadi. Ataukah seperti Leon yang berhasil membawa pulang wanita single yang ada di sini. Kita ya? Akan saksikan di ronde ketiga hanya di All New Take Me Out Indonesia. Indonesia. Katanya setiap manusia tidak ada yang sempurna di dunia ini. Sini, coba lihat aku. Dari ujung kaki sampai ujung rambut, apa sih yang kurang buat kamu? Yeay! Kembali lagi kita di... Radio Take Me Out Indonesia! Semangatnya lagi dong! Luar biasa, semangatnya masih terus mentara. Makin malam harus makin semangat. Betul sekali, apalagi sudah ada seorang sosok pria... juara. Iya, betul. Benar banget. Dan sekarang kita akan masuk langsung ke ronde ketiga. Iya. Nah, di ronde ketiga ini kita akan mengajak orang terdekat kamu untuk kita ajak obrol ya. Siapa? Siapa dia? Daddy. Daddy. Oke, baik, Daddy. Saja.
Silakan. Silakan masuk. Bahasa Indonesia adalah ayah ya. Silakan ayah. Bahasa Inggris, Pak. Oh, bahasa Inggris. Daddy enggak pakai A, pakai E. Daddy, tepuk tangan buat Daddy. Oke, Daddy apa kabar? Apa kabar, Daddy? Daddy orang Manado juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Manado. Boleh nyapa sebentar? Boleh, silakan. Kayak pria single ya, iya, cepet nyapa-nyapa ya. Kenapa jadi dia ikut nyapa ya? Hello. Iya. Malam baik semua. Bye. 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 Udah. Ya iya, kirain mau nyapa gimana, kita udah kasih kesempatan. Kamu sudah berapa lama berteman? Kalau berteman sih belum lama. Baru 5 tahun lah. Lama juga. Lumayan, Pak. Lama banget. Pastinya pengen gue gorok deh, Pak. Oke, baik. Kalau gitu sekarang kamu akan kita kasih tugas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita. Untuk itu, tapi kamu jangan kemana-mana. Kamu harus... Jangan. Maksudnya kamu di dalam. Pertanyaannya apa aja? Ada aja jangan dong. Jangan khawatir, nanti kamu di sana juga bisa menyimak apa yang terjadi dengan Daddy di sini. Oke, betul. Gitu ya. Silakan kalau gitu. Silakan kamu istirahat. Ini gak mau kemana. Sini, ngikut-ngikut aja. Iya, lu sini. Temen. Sini aja, Pak. Temen, sahabat. Kan Bapak mau ditanya-tanya sama kita. Oh, iya, betul. Tabut juga. Sabar, Ibu. Ibu, oke. Saya ada lagu buat kamu. Kenapa? Daddy, you know how much I love you. I need you, I miss you. No side. Daddy, oh daddy, to me now by your side. Wow. Berasa kayak ajang. Kok dia nangis? Pak, kenapa, Pak? Kenapa nangis, Pak? Sini, Pak, kenapa? Mungkin merasa kayaknya buruk suaranya ya. Kenapa? Sama suara saya terharu ya? Enggak ngerti saya lagunya. Ini pelawak ya kayaknya. Kamu pelawak ya? Bukan. Apa? Pelawak. Pelawak. Baik, kalau gitu sekarang kita akan segera melihat terlebih dahulu seperti apa keadaan dari seorang juara. Juara udah standby ya? Ya. Udah kayaknya. Udah dengerin ya. Sekarang kita akan bertanya pada Daddy. Karena sekarang waktunya kita untuk jujur kacang ijo. Jujur kacang ijo. Jujur aja deh, biar bejo gitu, oke? Okay? Jadi. Saya mau tanya. Lumayan loh, dia kecil gue bisa begini nih. Kamu tahu gak sifat jeleknya juara itu apa? Apa? Jelek banget itu. Belum, Pak. Dia baru senyum. Mungkin senyumnya dia yang jelek apa gimana. Ke depan lagi sedikit. Kok jujur banget. Ke depan sedikit. Oke, ke depanan lagi. Jawab. Aduh, gua pas ngomong jawab kentut. Enggak, ini maaf ya. Saya lebih baik turun aja deh. Jangan. Sini aja. Nah. Gua beneran kentut gua. Bapak, ya Allah. Janjian keluar juga sama isi-isinya. Kayaknya spirit sih. Aduh. Oke. Iya. Jadi apa sifat-sifat buruknya juara? Jujur ya? Atau iya, Pak. Jujur. Maaf, cepetan. Elah, tabok lagi nih. Ini memang berat ya untuk saya mengatakan kejujuran ini. Iya. Tapi mau apa mau dikata, saya pun harus ngomong. Tapi gak apa-apa ya, jujur saya. Astagfirullah, maaf ini durasi ya, Pak. Iya, ini waktunya orang udah apalagi mau tidur, lo masih aja, aduh bener-bener. Nah. Ah elah. Yuk, ayo. Oke, untuk para ladies sedikit informasi aja ya. Karena yang namanya manusia kan tidak sempurna, kadang punya kelebihan dan punya kekurangan. Ya. Seperti itu. Dan kekurangan, sedikit kekurangan dari sahabat saya juara, jangan kaget kalau suatu saat dia ngajak dinner atau makan-makan atau apa, jangan heran kalau dia itu makannya banyak. Bisa nyampe 5 porsi itu. Mampus. Itu jadi habis semuanya gitu. 5 ya. Porsi? Iya, betul. Itu kecilakan dia. Amat. Betul. 5 porsi? Iya, betul. Rakus. Apa ya, tuh makannya itu. Apa? Pantes, Pak. Apa tuh? Juaranya gede nih, sahabatnya cuma segini. Nah, itu makannya. Ini faktor makan gak apa? Berkembang. Apa yang dia suka makan? Kalau mengenai makanan, ya. Juara itu tidak pernah memilih makanan seperti apa. Ya. Kadang-kadang dia makan dari sampah restoran. Juga dimakan sampah. Enggak hey. Juga. Enggak ya. Bangke. Orang. Kadang dia suka makan di emperan juga suka atau makan di restoran juga dia suka. Jadi dia
Tidak. Milih-milih? Iya, tidak. Makan hati, makan hati. Makanan apa-apa. Makan hati? Itu tiap hari kayaknya. Oh, tiap hari. Oke, sekarang kita beri kesempatan untuk Debbie untuk bertanya. Iya. Hal romantis apa yang pernah juara lakuin? Ya, silakan dijawab. Apa? Terima kasih. Jadi di balik kekurangannya itu perlu kalian ketahui bahwa juara itu sangat-sangat romantis terhadap orang yang dia sayang. Apapun yang dia punya, semampu apapun dia untuk membahagiakan pasangannya, dia pasti ngasih ataupun melakukan. Contohnya, untuk, contoh konkret. Contoh konkretnya, pernah boleh cerita sedikit? Boleh, boleh. Dia pernah punya mantan sedikit, maksudnya satu mantannya. Mantannya sedikit. Satu mantannya. Iya. Nah, ketika itu mantannya itu ulang tahun dan dia pernah menjanjikan untuk dinner di satu restoran. Iya. Tapi di saat hari H-nya itu, juara itu membohongi pacarnya. Mm-hmm. Dia bilang dia tidak bisa hadir. Mm-hmm. Nah, suatu saat dia kan kecewa. Yeah. Nah, ketika teman-temannya datang ke restoran itu untuk mengucapkan ulang tahun, yeah, tiba-tiba dia datang dengan membawa bunga, kue, oh, dan juga. Wow. Nah, satu lagi. Baiklah, itu dia akhir dari Jujur Kacang Ijo. Terima kasih Dedi. Terima kasih Dedi. Jadi boleh kembali ke alamnya ya Dedi ya. Alamnya apa dia? Bye-bye, jangan ganggu sesama ya. Baik, kalau gitu khusus kita panggil saja kembali. Juara, silakan juara. Inilah juara, kita panggil juara. 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 Lu tuh Bang Ipul, ngomong nyanyi. Okay. Baik, juara, ternyata dari Jujur Kacang Ijo tadi hasilnya seperti ini. Tersisa tinggal berapa, Gina? Tersisa tinggal 1, 2, 3, 4, 5. 5 lampu ya. Iya, baik. Saya boleh berangkat dulu, Pak? Silakan. Boleh ya. Saya mau ke sebelah sini, ke sebelah kiri. Iya. Nova ini selalu setia loh, iya kan? Hai Nova. Halo. Punya prinsip Gina. Hidup lagi. Prinsip sih tetap prinsip ya. Tetap prinsip. Tapi kebetulan saya ini cewek yang update. Oke. Okay. Jadi masa handphone aja yang harus update, pria pun harus yang keluaran update dong. Waduh. Maksudnya apaan tuh? Kebetulan dia masuk dalam list pria-pria terupdate. Oh. Tinggi, ganteng. Gak takut ini enggak, karena dia ganteng nanti kamunya jadi gak seberapa ya? Oh enggak lah. Ya, yang pasti saya prinsipnya wanita cantik, yeah, harus jalan dengan pria jelek. Yeah. Besok-besok kalau jalan sama saya, yeah, pakai topeng ya. Topeng siapa kira-kira dia pakainya nih? Oh, yang pasti saya mau komen satu lagi nih. Silakan. Berdasarkan kecucuran. Kejujuran. Kejujuran, oh, Pak. Udah berubah? Udah. Oh, 2020 masih cakep-cakep agak PA ya. Ya benar, itu memang keadilan hidup. Oke, baiklah. Berdasarkan kecucuran sahabat. Oh, kecucuran. Kejujuran. Berdasarkan kejujuran sahabatnya, dia itu mau melakukan apa aja untuk kekasihnya ya. Iya. Kebetulan saya memang mencari pria yang mapan, tampan, dan royal. Oh. Saya yakin dia akan berkorban apa aja untuk saya. Wow. Benar. Kan dia doyan banget sama Hello Kitty ya. Ya. Kali nanti juara harus permak muka jadi Hello Kitty, agak jember dikit mukanya. Kitty Hello Gina. Kitty Hello, baiklah terima kasih Nova. Yes. Ha, ha. Harus ya, gitu. Iya harus gitu biar pas. Sa, 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 sa. Sekarang giliran saya. Silakan sekarang waktunya kamu. Ini ada 5 lampu nih juara yang masih hidup ya. Mm-mm. Kamu hanya perlu menyisakan 2 lampu aja. Ya. Jadi matikan 3 lampu dimulai dari sekarang. Silakan dan kamu tentukan, tidak usah buru-buru tetapi pelan-pelan. Pecahkan, ya. Pak. Baik, kita lihat saat ini. Janet. Yes. Jaduh. Oh, Janet. Sombong gitu gayanya, yes, Janet. Iya, sombong, Janet. Baik. Ambil siapa? Umurnya? Bagaimana, apakah Debbie? Oh, aduh, sayang sekali Debbie, sorry ya. Bagaimana dengan Nova? 24. Sekarang lagi ngapain? Lagi mencari hati kamu. Cie. Ya. Dari mana? Gimana aja boleh. Bagaimana? Penonton tidak setuju sepertinya.
Oke, masih ditunggu dulu, silakan diperhatikan baik-baik. Ada Lea dan Sheila. Kita lihat apakah Lea akan dimatikan lampunya. Lea mengharapkan juara menjadi caleg, calon lelaki. Gimana terserah deh. Umurnya berapa? 26. Sekarang aktivitasnya apa? Cuman ada usaha online sih, online shop gitu. Sama. Bagaimana? Apakah? Oh! Wow! Tinggal Toto dan Janet! Yang tersisa adalah Toto dan Janet! Janet benar-benar luar biasa ini ya. Apakah mungkin Janet terpilih? Nah, sekarang ini udah ada dua wanita yang kamu pilih. Berarti sekarang adalah kesempatan kamu untuk menentukan apakah kamu mau memberikan kepada mereka tantangan atau memberikan mereka pertanyaan. Silakan. Ladies, aku punya tantangan malam ini. Aha. Apa tuh? Nah, tantangannya tahu kan goyang poco-poco? Iya. Nah, aku mau kalian goyang poco-poco pakai gaya kalian sendiri. Oh, gitu. Oh, jadi menciptakan goyangan tersendiri. Goyangnya masing-masing apa di sini? Bareng-bareng. Di sini aja deh. Depan sini, sini ya. Oke. Okay. Oke, Nova. Instruksi. Yes. Boleh panggil guru SD enggak? Kenapa tuh? Lupa goyangnya gimana? Kan kalian disuruh bikin sendiri. Bolongnya poco-poco. Okay. Sini. Ayo Nova. Poco-poco ntar gue nyanyiin. Nova. Nova sebelah sini silakan. Berdua aja sekaligus. Berdua sekaligus. Berdua sama Janet. Kita yang sendiri-sendiri. Oh iya benar. Ya. Nanti Janet. Nanti Janet ya. Silakan Nova. Baik, silakan kamu mundur sedikit biar kita kasih space buat dia. Kamu nyipta dong biar romantis. Enggak, ntar dulu kamu dulu, kamu dulu. Kan gaya sendiri. Iya, gaya sendiri. Adap depan. Oke, ya, siap. 3, 2, 1, musik. Paling yang patah-patah. Goyang pijah-pijah. Fansnya banyak loh dia, fansnya banyak. Oke. Janet, Janet. Janet banyak banget fansnya. Kamu tuh ya sebenarnya, kamu tuh favorit aku juga loh. Tahu loh, jangan dipilih dong dia. Nanti kita gak ada temennya lagi kalau Janet, jangan apa-apa. Kalau juara suka sama Janet, iya, Janet tahu. Sudah siap ya? Siap. 3, 2, 1, musik. Poco-poco apa ya? Oh, turki. Ya asik. Cukup. Tepuk tangan buat Janet. Cantik ya. Keren banget loh Janet. Janet tuh joget kayak gitu, kayak siapa pak? Kayak siapa? Kayak Beyonce. Wih! Beyonce aja kalah. Lewat pokoknya. Beyonce lewat. Beyonce lewat, JLo lewat, semua lewat. Karena dilewatin sama dia. Baik, okay. Sekarang giliran untuk juara. Untuk menentukan siapakah juara hatimu. Jadi Nova? Kamu tentukan tidak usah terburu-buru tetapi pelan-pelan. Enak kan? Ya. Nova atau Janet? Janet 25 tahun, seorang pengajar drama. Seorang penyanyi berumur 25 tahun. Pilih Nova atau Janet. Pikirkan baik-baik, jangan terburu-buru. Nova. Nova akhirnya mendapatkan kesempatan hati, oh
beberapa minggu ini. Apalagi Lina adalah sahabat baiknya. Biasanya ini selalu berdua untuk merebut ya. Benar banget. Rebutan pria single. Mungkin ini menjadi cambuk buat Lina untuk segera mendapatkan pasangan nangis, juga ya. Oh, akhirnya dia dapat. Aku jadi pengen menangis juga. Kamu kenapa nangis? Kenapa? Apa ya? Lagi pakai warna hoki pink. Iya. Terus? Warna favorit. Dan akhirnya mendapat jawaban dari Tuhan. Oh. Selamat ya Nova, turut berbahagia. Gimana kamu, kenapa akhirnya dia yang kamu pilih? Karena dia itu mau bertahan sampai sekarang. Betul sekali. Dia mau dengar apa aku. Iya, betul sekali. Oke, kalau gitu kalian boleh saling mengenal lebih dalam lagi di belakang sana ya kan. Mudah-mudahan langgeng ya. Boleh tepuk tangan buat Nova dan Juan. Jadi mengapa aku memilih Nova? Karena Nova orangnya baik, dia bisa bertahan sampai lampu yang terakhir. Terus dia juga terima aku apa adanya. Itu aja sih. Kalau aku sih dari awal ngelihat juara, dia itu seperti artis favorit aku. Artis Atala Riksha. Emang mirip ya? Mirip banget. Aku punya lagu buat kamu. Lagu apa? I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I will love you for a thousand years. I love you for a thousand more.